Baru-baru ini, China telah menghantar dua satelit baru untuk sistem satelit navigasi Beidou 3 BDS-3 ke angkasa lepas dengan jayanya dari pusat pelancaran satelit Zichang di wilayah Sichuan Barat Daya, China. Difahamkan kedua-dua satelit iaitu satelit ke-57 dan ke-58 sistem Beidou telah dilancarkan pada 11.26 pagi waktu Beijing oleh roket pengangkut Long March 3B dan peringkat atas Yuan Zheng-1 Ekspedisi 1 yang dipasang pada roket pembawa. Menurut satu kenyataan media, sistem satelit navigasi Beidou 3 merupakan satelit orbit bumi sederhana MEO pertama yang dilancarkan sejak BDS-3 ditauliahkan secara rasmi. Difahamkan satelit canggih ini digunakan untuk menyediakan perkhidmatan navigasi satelit di seluruh dunia. Malah selepas memasuki orbit dan menyelesaikan ujian dalam orbit, satelit canggih ini akan disambungkan ke sistem Beidou. Berbanding dengan satelit MEO sebelumnya, bagi sistem Beidou, satelit yang baru dilancarkan telah meningkatkan fungsi dan prestasi dalam pelbagai bidang termasuk kapasiti komunikasi pesanan ringkas global, teknologi jam atom atas kapal dan muatan pintar. Ini sekaligus meningkatkan kebolehpercayaan, keupayaan perkhidmatan sistem Beidou dan meletakkan asas untuk pembangunan satelit BDS generasi akan datang. Terdahulu, pada 31 Julai 2020, China menugaskan BDS secara rasmi membuka BDS-3 kepada pengguna global, menjadikan China negara ketiga di seluruh dunia yang mempunyai sistem satelit navigasi global yang bebas. Ini menjadikan sistem canggih Beidou buatan negara China ini dapat berkembang pesat dan dibuktikan dengan pelancaran 18 satelit pada tahun 2018. Melihat kejayaan yang dicapai oleh negara China ini, maka tidak heranlah bagaimana negara China mampu menguasai bidang sains dan teknologi pada masa kini. Ini juga sekaligus menjadikan China sebagai negara paling maju dalam kecanggihan teknologinya. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.